Palala pertama, Jalapati A07. Itu pare, dia balik ke Mode. Kok balik lagi ke timur? Kalau pulang, pihak timur? Pulang, pihak timur. Oh, perangkat pihak tengah. Itu karena macet tadi sekitar 3 jam. Di mana macet tadi? Halo! Sungai Bengkal Medan nih. Jadi kita berada sekarang di Simpang 4 Tanjung Menanti namanya, Simpang 4 Bandara. Kalau belok kanan ke sana itu lewat jalan lingkar, tidak melewati Pasar Muara Bungu. Pus-pus kalau lewat via tengah itu lewatnya sana. Kalau ke sana itu via lintas timur Bulian Tembesi, Tebo Bulian Tembesi sana. Kalau ke sana, sana itu tujuan terminal Muara Bungu. Dari terminal Muara Bungu masuknya dari sana. Posisi kita simpang 4. Kalau belok kiri itu besok rencananya kabarnya bakal jalan pintas bus truk bakal lewat sana nanti. Tapi kita enggak tahu kapan realisasinya. Kita sekarang berada di simpang 4 Bandara Tanjung Menanti. Kita akan tunggu bus-bus yang melewati lintas tengah maupun lintas timur. Apa saja yang tengah dan apa saja yang timur hari ini. Itu Sumber Harapan. Start dari Rimbo Bujang tadi menuju Merak Cirebon kalau nggak salah nih. Karena perpalnya biasanya di rumah makan Jokowi Merak nih. Sumber Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Kita coba hunting di Simpang 4 Tanjung Menanti Bandara Muara Bungu. Di salah satu spot hunting Simpang 4 yang menuju lintas tengah dan lintas timur. Tonton video kita terus di Yudi Kota Lintas Channel. Untuk mendukung video Yudi Kota Lintas Channel, silakan klik ucapan terima kasih atau super thanks di deskripsi YouTube Yudi Kota Lintas Channel untuk memberikan support dan dukungan terhadap konten ini. Terima kasih. Sembodo SE902, bus pertama pian lintas timur seperti ini menuju Sumatera Barat. ALS ini via lintas tengah nih, Nopin 394. Menuju Kota Medan, West Java, Bandung Medan. Semoga selamat sampai tujuan. Lala pertama, Jalapati A07. Sembodo mengko. Lala Jalapati A07 pertama. Dia lintas tengah Sekayu hari ini, Sobat Bismania. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 12:30. Andoyo. Ini dari Sungai Rumbai nih menuju Ponorogo Semarang. Semoga selamat sampai tujuan. Via lintas tengah Prabu Mulih biasanya.
Mobil semen aja ada beceng, ngeri-ngeri sedap. Malala yang kedua, pukul 12:40 E04 Kasiko. Oh iya. Malala yang kedua, Kasiko. Menuju Sumatera Barat. Yes, mantap. Dua palala sudah masuk via lintas tengah timur via Sekayu hari ini. Jadi hari ini kita hunting di bersama teman-teman Jambi Bisa Community. Di belakang ada Dapan di 07, ada Hendrianto ARW. Kita hunting di lintas simpang bandara, simpang Pat Tanjung menanti. Kita akan tunggu bus-bus Sumbar yang akan melewati lintas tengah dan timur, sobat di semuanya. Yudi Kota Lintas Channel. ANS Mikaela, woi, jos nih pihak tengah, pihak timur hari ini. Mikaela Ribon. Ed Pare di balik kemudi. Kasose Patriot TE 2 unit hari ini via lintas timur. Berarti ANS hari ini ada yang via timur nih. Wah, sepertinya agak lancar via timur hari ini. Pukul 12:50 ANS yang kedua, pembawa Patriot TE yang kedua nih. ANS Patriot TE New Kumbawa pukul 13:10. ANS yang ketiga via lintas timur hari ini. Wah, ANS lagi sobat Bismania. Ini sepertinya lintas timur udah mulai kembali nih ANS. Apa gerangan? Kita nggak tahu. Cupa. Pukul 13:10 juga 4 ANS hari ini. Menuju Sumatera Barat. MP21 Fortuna via lintas timur hari ini. Pukul 13:19. Semoga selamat sampai tujuan. Ini yang kelima. Sudah pecah kaca besarnya tuh. Pukul 13:29. Semoga selamat sampai tujuan. Marang Jaya, Kaluak Country, Kaco Salai. Pukul 13:32. Ini lintas tengah Sekayu. Bang. Bus yang ketiga via lintas tengah Sekayu hari ini. Semoga selamat sampai tujuan. PMP 80 Senorita. Oh! Sultan kelas pertama dari rantau hari ini via lintas timur. MPM masih full lintas timur sobat Bismania. Just mantap. Ini sahabat Noah. Karin. Sahabat Noah. Gazal Bika di balik kemudi. Pukul 13:39. MPMP. Gazal. P83 Lorenzo. Dazal Malin di balik kemudi. Wah, sama-sama Dazal nih. Zalbika 1, Zal Malin X Gembala 1. Ini kita berada di tikungan Edsen Muara Bungu. Sembodo yang kedua, SA908 Al Jawa. Hei, Jawi. ANS Kian Santang.
hari ini habis tuh ANS dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat. Pian Lintas Timur hari ini semua ANS. Kita kembali lagi ke Terminal Muara Bungo. Tadi tempat hunting di Simpang 4 Bandara dan Tikungan Edson. Lanjut di Terminal Muara Bungo. Pukul 14:21. Semoga selamat sampai tujuan ANS Kian Santang. ANS always Mak Eri Sape duet bersama Om Reno Bintang Arena X-nya Transport Express Jaya menuju Jabodetabek. Pukul 3:30 nih. 15:35 ANS pertama menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. ANS pertama hari ini yang menuju Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. MPM X I Love Muslim baru masuk dari rantau nih menuju Sumatera Barat. Nunggu azan. Baru masuk pertama MPM Mutia Putri Mulia hari ini Pia Lintas Timur mereka. Makanya baru masuk nih. Baru masuk pukul 3:30 sore. Biasanya kalau lewat lintas tengah jam 1-an sudah masuk nih. Mutia Putri Mulia. MPM SR3 Ultimate nih. Oh, Patika wa. Patah hati kita wanita. Pasan. Apa? MPM yang kedua hari ini Pia Lintas Timur. Pia Lintas Timur MPM Mutia Putri Mulia Pia Lintas Timur. Naik pilah pusat Minang juga Pia Lintas Timur hari ini. Woi, just mantap. Tapi baru-baru masuk nih dari Jabodetabek. Hampir bersamaan Pelago. MPM P81. MPM Pelago. Yo gagal apa lu kita batu lah. Pasan. Tak gagal kita batu lompat. Maju sih pasan. MPM 2 unit. Bersamaan Pelago 1 Patikawa 1 patah hati karena wanita. Pasan tengah timur tadi nih. Timur. Kok balik lagi ke timur? Kalau pulang pihak timur. Pulang pihak timur, berangkat pihak tengah. Oh, berangkat pihak tengah. Itu karena macetnya tadi sekitar 3 jam. Di mana macet tadi? Di Bajubang, Merobulian, Tembesi. 3 titik. Ah, yang jembatan gimana? Jembatan cerita pasan. Jembatan aman. Aman. Cuman waktu baru banyak yang berkendala, ada yang rusak, ada yang tak balik kan. Oh gitu. Goyang-goyang enggak masalah jembatan tuh. Iya, memang agak bermasalah yo. Agak was-was juga sedikit. Was-was. Tapi tetap waspada hati-hati. Oh, cedat-cedat. Pak Son Patikawa di balik kemudi. Lah, hati-hati Pak Son, selamat sampai tujuan. Yo, Bang. Bang, yo. Patah hati karena wanita. Pelago Bang Unyil di balik kemudi. Sinchan Pak Eri Exis lur. Pak Eri Exis. Oh, Bang Unyil. Ya, Putri Mulia Gaspol Sumatera Barat. Sinchan Pak Eri Exis di balik kemudi. Pak Eri patang adoran anaknya Pak Eri. Pak Eri itu dulu lama pemilih raya anak bang, yo Jawa. Sekarang kemarin di ANS habis itu ke MPM, yo Jawa. Jadi di pemilih batang marah lama Pak Eri 12 tahun ANS 1,5 sisonya di MPM. MPM masih tengah, masih timur ya. Belum ada perintah tengah lagi. Lah, jadi Pak Eri eksis di balik kemudi. Wah, banyak aja fans Pak Eri go. Dari Pak Eri Sinchan. MPM P82 Sinchan
Jadi baru masuk semua nih, macet panjang di daerah Tembesi, Bulian, Bajubang. Keterangan dari Pak Son MP43W SR3 Ultimate. Semoga selamat sampai tujuan. MP50 menuju Sumatera Barat. Selamat masuk nih sobat Bismania. Oke, sobat Bismania, Yudi Kota Lintas Channel. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Tadi bus-bus yang ada pihak tengah, ada pihak timur dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat. Kita akhiri dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.